Di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sekdes di Klaten mengaku pernah jadi pecandu narkoba. Sekdes tersebut mengaku sudah mengonsumsi narkoba sejak 1995. Momen tersebut diunggah Ganjar di akun Instagramnya pada hari ini. Sekdes tersebut mengaku dirinya terjerat narkoba karena berawal dari coba-coba. Selain itu, dirinya juga mendapat pengaruh dari lingkungan pergaulannya. Dari pengakuannya, Sekdes tersebut dapat terbebas dari jeratan narkoba sejak 2018. Pengakuan Sekdes di Klaten itu diungkap saat Ganjar tengah meluncurkan Desa Bersih Narkoba pada Senin lalu. Ganjar mengapresiasi kejujuran dari salah satu Sekdes di Klaten tersebut. Dari Bapak Ibu yang pernah menghandle orang yang kena narkoba. Terus terang pengalamannya dari mana? Dulu pakai stres dan ini bojone duwe selingkuhan konangan dipati hutang sing di dari muda atau gimana kan biasanya ada yang muncul dari sendiri ini dari Pak pingin Pak oh pingin emang ceritanya apa kalau untuk narkoba itu kenapa ulang pakai sama dulu keflek bener belinya di mana pasti ada di bandar orang pengecer atau pertama dari teman akhirnya berkelanjutan itu cuma sistem kalau dulu SMS itu ada SMS yang nawarin itu nomornya buka ganti oh namanya buka ganti iya gak harganya berapa kalau dulu murah Pak dulu tahun berapa mulai itu tahun 95 Pak 95 harganya berapa sekali dulu kalau separuh gram itu cuma 200 sampai 400 separuh gram ya ini sekarang, jangan tadi kan Mas Nur itu boleh di berapa? Apa saya kan ngetir dari saya ini? Terakhir udah sekarang Pak, 4 tahun yang lalu Pak. Hah? 4 tahun yang lalu. Oh, 4 tahun. Jadi saya sedes kapan? 2003 Pak. Itu mumet Pak. Polisi mumet Pak, jadi sedes Pak. Ngurusi rakyat, bayarin orang muda. Satu, apa lagi yang menanjir dengan Pak? Tahu pernah Pak. Saya mau tahu apa nih? Konsisten menyampaikan, oke lulus. Jadi terakhir tahun berapa pakai? Aduh, pistol ini. 2018, Pak. Pak Polisi lalu dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.